Ada yang menarik jika Anda berkunjung ke booth pameran annual Hulu Day Pertamina 2015. Salah satu booth diisi oleh pengrajin yang merupakan mitra binaan dari anak perusahaan Hulu yang ada di Pertamina. Seperti Aang Sungkawa, alumni IKIP Seni Rupa Jakarta ini, mendapat dukungan penuh dari Fjord 2 Prabu Muli, Sumatera Selatan sejak tahun 2008. Selain bahan yang dipergunakan, lukisan Pang memiliki ciri khas. Karena kebetulan beliau berada di lingkungan Fjord Prabu Muli dengan oil and gas ya, kita di sana, sehingga lukisannya banyak sekali yang bersifat atau mengarah ke operasinya dari hulu. Nah, itu menarik buat kami. Ada gambar rig, ada gambar tangki, ada gambar orang sedang bekerja. Nah, hal-hal seperti itu yang menarik buat kita. Aang Sungkawa yang dahulu seorang desainer ini terjun menjadi seorang pelukis dan saat ini menetap di kota Prabu Muli. Lukisan yang dibuat Aang ini merupakan lukisan dari limbah alam atau organik. Menampilkan karya seni dengan media kayu ini cukup banyak menyita perhatian pengunjung. Karena lukisan yang dibuatnya dinilai cukup unik dengan pewarna yang berasal dari alam. Ya, saya punya ketertarikan terhadap tanah itu. Satu, apa yang ada di alam itu mesti sesuai dengan manusia sebagai bagian dari alam gitu. Jadi kalau pewarna-pewarna yang diciptakan oleh alam itu rata-rata sehat ya, artinya cocok. Tidak mengganggu ke retina kita, tidak mengganggu ke pernapasan kita. Alat-alat lukis juga cukup sederhana. Kanvas, kayu, bingkai, dan kuas lukis. Sebagai pengganti cat, Aang menggunakan tanah liat yang berwarna merah dan kuning sebagai bahan dasarnya. Ditambah arang yang sudah dihaluskan untuk warna hitamnya. Harga jual lukisan Aang mulai dari 1 juta hingga 20 juta rupiah tergantung dari ukurannya. Arya Tisartika, Sofi Mercuyo, Pertamina TV.